Sobat Herald, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin baru saja berkunjung ke Kabupaten Maros, guys. Lebih tepatnya di Gedung Serbaguna Jalan Asoka, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu 15 September 2024. Ya, kunjungan orang nomor satu di KPU ini bukan tanpa alasan ya, guys. Betapa tidak, Pilkada Maros saat ini memang hanya diikuti satu pasangan kandidat aja. Makanya, Afifuddin bilang bahwa pihaknya menggelar simulasi pilkada dengan melawan kota kosong, guys. Ini simulasi kedua yang diselenggarakan oleh KPU RI. Nanti kami juga minta jajaran di provinsi dan juga kabupaten kota melakukan simulasi di daerah masing-masing. Ini yang kedua ini simulasinya untuk daerah yang paslon tunggal. Jadi bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di TPS saat nanti calonnya cuma satu pasangan calon. Itu yang kita simulasi.